services from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Halo sahabat bagi-bagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan bagi yang menjalankannya. Bosku, pabrik rudal cukup canggih di Israel tiba-tiba saja meledak. Sangat mengagetkan, di mana tempat itu merupakan tempat pengembangan berbagai alutsista mutakhir milik Israel. Wah, apakah ada bocil barbar yang iseng main meriam bambu di sebelah pabrik senjata tersebut? Apakah Iran berparti-parti ria sambil menonton berita duka tersebut? Daripada kelamaan, mari kita telusuri sampai pucuk permasalahannya. Namun sebelumnya, bagi kalian penonton baru channel ini, yuk bantu Mimin sampai 1 juta subs. Tentunya dengan cara subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya. Jika sudah, mari kita bahas. Pada Selasa tanggal 20 April tahun 2021, Israel berduka atas ledakan dahsyat yang terjadi di sebuah pabrik pertahanan yang sensitif selama uji coba di Israel Tengah. Tercatat, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa menurut laporan yang dikutip dari media Haaretz. Nah bos, dikatakan bahwa ledakan besar dengan kobaran api dan asap yang mengepul pekat, terjadi selama tes rutin untuk senjata canggih, yang mengembangkan mesin roket, peluncur satelit OVEC, dan menampung berbagai jenis rudal. Rupanya masih menjadi misteri pemicu terjadinya ledakan dahsyat tersebut bos. Nah sobat sekalian, desas-desus menyebut, bahwa kelompok milisi pro-Iran yang berbasis di Suriah adalah dalang dibalik insiden tersebut. Mereka menjadi kambing hitam usai dua ledakan dahsyat yang terjadi di Israel. Mengapa bisa dikatakan begitu? Nah jadi bosku, saat ledakan pertama terjadi di kota Ramleh, 20 km sebelah tenggara Tel Aviv. Ledakan dahsyat yang menghancurkan pabrik rudal dan senjata canggih milik pasukan pertahanan Israel ini. Hanya berselang beberapa saat, sirine tanda bahaya yang dipasang Israel di seluruh penjuru wilayahnya berbunyi keras. Hal ini disebabkan karena adanya ledakan di Gurun Negev, tempat reaktor nuklir Israel berada. Lantas mengapa sejumlah pihak meyakini bahwa Iran ada di balik dua insiden yang terjadi di Israel itu? Oke, opsi pertama yakni, sebelumnya Iran pernah menyatakan akan mengambil tindakan pembalasan atau tindakan balas dendam gitu bos, atas ledakan yang terjadi di fasilitas nuklir Natanz Iran, pada tanggal 2 Juli tahun 2020 lalu. Yang diklaim ledakan tersebut adalah hasil sabotase Israel. Lebih detailnya kalian bisa cari sendiri berita itu ya bos. Di opsi kedua, media Iran merayakan ledakan di pabrik ini. Mereka menyebut insiden itu terjadi pada waktu yang sensitif, dan beberapa suara pro-Iran secara online mengejek Israel atas ledakan tersebut. Mungkin ini kali ye yang bikin Israel naik pitam, sehingga muncullah rumor tersebut. Sahabat sekalian, saat Israel tengah melakukan penyelidikan terkait dua ledakan yang mengguncang negaranya, namun Iran malah semakin menunjukkan sikap anti terhadap negara Yahudi itu bos. Nah, pasca peristiwa dua ledakan, Israel juga menuduh bahwa kelompok milisi pro-Iran di Suriah diyakini berafiliasi sangat kuat dengan IRGC. Tuduhan tersebut muncul ketika Falazadeh yang baru saja diangkat menjadi wakil panglima IRGC, menyebut bahwa Israel sudah berada di ambang kehancuran, mengingat kini Israel sudah dalam posisi terkepung. Rezim Zionis penjajah harus tahu bahwa kelompok perlawanan ditempatkan di seluruh planet, di samping pangkalan militer mereka. Dan, membuat mereka semakin dekat menuju keruntuhan setiap saat, begitu ucap Falazadeh. Oh iya bos, perlu diketahui juga, Falazadeh merupakan orang dekat mendiang mantan Panglima IRGC, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, lalu kemudian ia ditunjuk untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Brigadir Jenderal Mohammad Hejazi tersebut. Dan Falazadeh akan mendampingi Mayor Jenderal Hossein Salami, di Satuan Elit Pasukan Quds Garda Revolusi Republik Islam Iran. Namun bos, balik lagi ya, kabar rumor-rumor tersebut belum tentu benar adanya, karena faktanya dalang di balik peristiwa yang mengguncang negeri Zionis itu masih menjadi misteri.
Karena hingga kini, pihak berwenang Israel belum memberikan keterangan resmi terkait insiden di pabrik senjata itu. Nah sob, bagaimana menurut pendapat kalian tentang video singkat kali ini? Komen di bawah ya, Mimin undur diri dulu. Sekian, terima gaji, wassalam.